I want to really apologize for his all to all supporters. Pertama-tama saya ingin minta maaf terhadap pendukung semuanya. I feel really sorry for the result, for supporters and for the management. Saya sangat minta maaf terhadap para supporters dan manajemen untuk hasil yang kita capai hari ini. My opinion, the first 30 minutes in the first half, Persis Solo play good football. Pendapat saya untuk 30 menit pertama pada babak pertama Persis Solo bermain dengan baik. And then after that, with a couple of mistakes that we make, team a little bit lost the balance. Dan setelah itu, dengan beberapa kesalahan yang dibuat tim, kita kehilangan beberapa keseimbangan dalam tim. I think in the second half, players really wanted to go for a win, but then the goal that we accept was really cut the confidence of the players. Saya berpikir bahwa di babak kedua kita pengen sekali untuk memenangkan pertandingan, tetapi gol yang dibuat oleh lawan membuat kepercayaan diri dari tim agak menurun. And then we had a difficulties playing passing football that we played last two games. Dan kita memiliki kesalahan dalam beberapa kesalahan dalam melakukan passing seperti hal yang kita sudah lakukan dalam dua game terakhir. Then we start rushing, playing, you know, long balls and stuff like that, so we lose our game. And then since then, it was not really the best performance. Dan kita memulai untuk terburu-buru memainkan bola, dan setelah itu kita kehilangan performa kita. I know it's a losing derby anywhere, it's very hard to take. Saya berpikir bahwa itu sangat berat untuk kalah dengan derby kita. But all that we can promise from Persis that we're gonna stay positive, and then our course to go and to win the Liga 1 is still alive, and we want to achieve that. Dan janji kami adalah untuk tetap positif dan Persis Solo bisa memenangkan Liga 1. But once again, sorry to supporters, and we can only try to do our best. Dan sekali time. Lagi, mohon maaf untuk supporters, dan kami akan melakukan mencoba terbaik dari kami. Thank you.